Ya, selamat pagi semuanya. Good morning, good morning, good morning. Jumpa lagi bersama saya, Abang Studio Etoy, yang berada di Kota Jakarta. Baiklah, kita akan menuju nih kawasan industri Pulau Gadung ataupun Jeep dari jalan dari halte Tugas nih ya. Kita menginformasikan ya PT apa aja yang ada di sana. Dan siapa tahu untuk mengenang masa lalu di daerah kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep. Dulu sama sekarang sudah berubah, karena kalau sekarang ini sudah banyak PT-PT atau pabrik yang tutup atau gudang-gudang yang kosong. Yuk, mari kita jalan ya. Semoga bermanfaat ya. Ini di perempatan Tugas. Lalu lintasnya ramai nih. Kawasan terbatas Rekridge Area, iya, PT Jeep. Ya, kita akan memasuki nih PT Jeep atau kawasan industri Pulau Gadung dari arah Jalan Pemuda Rawamangun. Mungkin mengenang masa-masa lalu sahabat-sahabatku yang pernah bekerja di daerah kawasan industri Pulau Gadung. Dulu rame ya, sekarang sudah banyak yang tutup atau banyak sudah pindah, banyak yang pindah ke Bekasi apa kemana ya. Ini kalau pagi udaranya ya enak ya, karena seger, masih banyak pepohonan. Nah, kalau belok kanan ke Jalan Pulau Ayang, kita belok kiri dulu ya. Kita muter-muter dulu. Nah, di sini ya, sebelah kiri ini Apotik City Pharma ada. Banyak ya, banyak perkantoran-perkantoran. Tuh. Perkantoran atau pergudangan PT Multimas. Banyakan ya gudang-gudang minyak. Nah, kita ke Jalan Rawa Bali Pulau Gadung ya, belok kanan kita putar ya. Kita muter-muter. Thank you.
ya sebelah sini banyak ya, ada gudang-gudang atau PT-PT-PT untuk jalanannya, jalannya agak bergelombang, jadi hati-hati. Ini produk Johnson ya, gudang Johnson, sabun persabunan ya daerah sini, sabun-sabun. Ini Jalan Rawa Bali, sebetulnya luas ya, luas sekali kalau kita ikutin mah ya. Kita mau arah belok kanan ya, ada pos pemadam ya. Ya, untuk mengenang lah, mengenang masa lalu yang pernah kerja di kawasan industri Pulau Gadung atau di JIP. Ya, jadi infonya ini ya sudah banyak ya, maksudnya banyak yang pada kosong ataupun sudah pada pindah. TPIMSP iya. Ya, PTMPL tuh. Ada di sini Kimia Farma juga ada. Pokoknya di sini ya, kanan kiri dulunya rame sekali ya, sekarang sudah nggak terlalu rame ya. Terus PT Inka ya, PT Inka ada. PT Permana. PT Anca Panorama, iya, PT Balai Lelang Serasi. Iya, PT Ajno, terus apa? PCP Express ada juga. Untuk JNE ya, di sini juga ada pospol ya, terus PT Traktor Nusantara di kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep ya. Nih kita akan jalan lagi ya, muter. Ada Kimia Farma atau JNE. Cuma sayang jalanannya ya, jalanannya bergelombang. Pokoknya dulu itu ramai di sini ya. Ya ada Pak Indomaret juga ya, buat beli snack. Ya, ada juga Bank Mandiri. Ada Dokter Outlet.
Ya, ada PT Hansol Flat. Iya. Kalau kita telusuri mah banyak sini ya nama-namanya, PT-PT-nya. Ada Yamaha Musik ya. Yamaha Musik. Iya, ini kantor Yamaha. Kantor Yamaha. Terus ada juga Astra. Tukang nasi uduk. Ada PT Sinco, iya. Ini banyak gudang nih, PT Nicholas. Ntar lain waktu kita keliling-keliling lagi ya. Ini pada gudang perminyakan ya. PT Bridgestone juga di sini, Bridgestone. Ban ya, ban. Jadi informasi untuk di kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep ini ya hampir 70% lah banyak yang kosong gudang karena sudah banyak yang pindah. Ya, info pagi hari cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jadi di kawasan industri Pulau Gadung ini ya masih banyak juga PT-PT yang masih buka atau gudang cuma masih buka atau aktif, dan ada juga yang sudah tidak aktif ataupun pindah. Ya demikian ya info di kawasan industri Pulau Gadung, di kawasan industri atau PT Jeep. Semoga bermanfaat ya, salam sehat selalu, tetap semangat ya, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Maju bersama, sukses bersama. Yuk, thank you, thank you, thank you, thank you.